kelas 6B. Saya akan menjelaskan bentuk pemerintahan negara-negara ASEAN. Saya akan menjelaskan 3 negara saja ya teman-teman. Sebelum itu, kalian sudah tahu belum apa itu ASEAN? ASEAN adalah bentuk organisasi negara-negara di Asia Tenggara. Baiklah, mari kita mulai ya teman-teman. Yang pertama adalah Indonesia. Indonesia beribu kota di Jakarta. Bentuk pemerintahannya adalah republik. Kepala negaranya adalah presiden. Mata uangnya adalah rupiah. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Lagu kebangsaannya adalah Indonesia Raya. Hari kemerdekaannya adalah tanggal 17 Agustus 1945. Yang kedua adalah Malaysia. Malaysia beribu kota di Kuala Lumpur. Yang bentuk pemerintahannya adalah kerajaan federal. Kepala negaranya yang dipertuan agung. Mata uangnya adalah ringgit. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu. Lagu kebangsaannya adalah Negaraku. Dan hari kemerdekaannya adalah 31 Agustus 1957. Yang terakhir adalah negara Filipina. Negara Filipina beribu kota di Manila. Yang bentuk pemerintahannya adalah republik. Kepala negaranya adalah presiden. Mata uangnya adalah peso. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris dan Tagalog. Lagu kebangsaannya adalah Lupang Hinirang. Hari kemerdekaannya adalah tanggal 12 Juni 1898 dari penjajahan Spanyol. Oke, sekian dulu dari saya ya teman-teman. Terima kasih.